Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game Mobile Legends versi offline yang sempat saya review beberapa bulan yang lalu. Sekarang ada versi update-annya gitu. Nah, gimana gameplaynya, gimana grafisnya, langsung aja kita review. Oke guys, ini dia Mobile Legends versi Mugen, versi offline-nya. Saya sudah sempat review beberapa bulan yang lalu. Sekarang ada update-annya gitu. Yang pengembang atau pengedit dari game ini adalah Syarif Art. Link channelnya ada di deskripsi video, silahkan kalian cek. Kita start aja. Nah, di sini dia sudah kasih informasi. I will update the game. I provide. First, unsubscribe this channel to report this channel to update Mobile Mugen. Thank you. Oh, mungkin ini yang merepost videonya mungkin ya. Atau seolah-olah mereka yang buat gitu. Yang ini, Suhu Gamenet, kalian juga bisa bantu report ya. Kemudian ini RXZK. Kemudian Tutorial Production. Jadi ada 3 channel yang seolah-olah apa ya, seolah-olah mereka yang buat gitu ya. Kemudian apalagi, kalau untuk mainnya udah di training ya. Kita coba aja training. Apa perubahannya? Nah, perubahannya di tampilannya guys. Di tampilannya, tampilan hero-nya sudah kayak gini. Kemudian ada banyak hero-hero yang ditambahkan. Natalia, Karina, Mia, Eudora, San, Fanny, Akai, Tanko, Lancelot, Moskov, Alucard, Gord, Turanus, Hayabusa, Layla, apa ini? Carrie, Silong, Lucian, Johnson, Cyber, Gatot Kaca. Ini skin-skinnya udah skin-skin yang skin-skin bagus dari mereka ya. Leomord, Hanabi, Badang, Gwyne, Chou, Argus, Cyclops, Lolita, sama Shark. Jadi setiap misalnya hero kalian gini, kalian bisa pilih spellnya. Spellnya apa gitu, Mac. Oke, itu yang update-nya juga ya, Lolita spellnya apa. Ini Chou yang skin fighter ya, final King of Fighter ya. Kita coba yang baru apa ya? Badang. Badang. Oke, kita coba saja start Badang. Subscribe my channel, the channel of me maksudnya Syarif Art. Oke, ini Badang. Skill-skillnya apa-apa? Hero Mobile Legends aja gue gak tahu guys. Skillnya apa-apa ya hero ini? Gue gak mati-mati dong. Ah, baru mati. Ada Naruto dong. Ini apa? Oh, ini Sars ya. Oke, dan ini selalu dilakukan pembaharuan ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu OP, developernya, kata developernya sih selalu update ya. Oke, ada cooldown juga dong. Tapi kok itu ada Naruto nyasar gitu ya. Sorry guys, gua nggak tahu Badang ini skillnya gimana. Gua udah lama nggak main Mobile Legends. Gitu aja. Oh my god. Apaan ini? Itu gold ya? Ini sas kan ini? Ini sakit banget ultinya itu. Tolong. Oh my god. Oke, kita coba hero yang kita tahu aja. Oh, BGM? BGM apa? Sound bisa dimatiin ternyata. Kita coba matiin sound sama BGM. BGM musiknya mungkin guys, bentar ya. BGM-nya kita hidupin. Itu kan musiknya. Kalau sound yang suara yang kayak gini, suara skill-skillnya.
Jadi kalau kita rasa kalian rasa risih, matiin aja. Ini Gusha ini barbar banget guys. Dia maju daerah kita dong. Ini sebenarnya Naruto Senki ya, Naruto Senki. Tolong, gua dikejar. Anjir. Ini barang ini skillnya gimana sih? Kalau misalnya kita udah tahu skillnya yang di Mobile Legends, kita udah bisa perkirain ya. Skillnya gimana? Dia kayak tinju pasir. Iya, gua ada heal ternyata, gua lupa terus apa. Nah itu guys, ultinya guys. Wih, sakit banget loh. Oke, kita back aja main menu. Yes. Exit. Yes. Oke, kita coba training lagi. Apa ya yang hero baru yang gua baru tahu? Aldous. Gatot skillnya yang baru kayaknya. Skinnya. Jangan ubah link yang saya sediain. Don't change link provide. Oke, ini Gatot Kaca. Gatot Kaca skinnya saya udah nggak tahu lagi. Double kill. Team 1. Oke, udah main sakit. Nah, itu gue lawan badang lagi. Sekarang badang jadi musuh, guys. Sakit banget ternyata ya. Tapi kok tadi kayak nggak terlalu sakit ya. Ini apa, Cyclops kah? Tolong aku. Aduh. Oke, nggak terlalu cocok ya. Gatot Kaca main di sini, kita ganti aja main menu. Yes. MVP, ada lambang MVP-nya juga dong. Siapa yang MVP? Oke, fokusnya sih dikembangin terus ya. Apalagi? Moskov? Juin, ini hero baru kah? Juin? Spellnya? Pasif. This takes gold to unlock ability, yes. Oh, bisa unlock ability, guys. Pakai gold. Itu I will update. Report tutorial production. Itu peniru mungkin. Nah. Ini hero-nya. Wih. Itu pasifnya? Wih. Oh my god, sakit. Wih, sakit banget. Siapa sih itu? Sakit banget. Ulti. Ultinya gimana itu? Oh, mati. Barbar. Keren ya mereka buat, walaupun versi 8 bitnya atau Mugannya itu Moskov kan itu. Oke, Moskov mah barbar. Ulti-ulti-ulti-ulti-ultinya. Wih, bring Jig. Oke, kita main menu lagi. Musiknya kita hidupin. Oke. Kayaknya agak kesulitan ya saya kalau coba hero baru karena saya nggak tahu skillnya. Nata, Karina, Hanabi, Badang, Jun, Chou. Ini lagu Korea kan? Leomord. Aldous juga belum ada deh lalu. Coba ada Aldous. Subscribe my channel. Oke, ini Aldous.
ultinya. Woi, keren. Ampun, 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 ampun. Ini siapa? Ini siapa? Oh, Hanabi. Hanabi. Hayabusa, keren loh Hayabusa. Gila, keren loh ultinya. Nah, kalau Aulus keren juga sih ultinya, tapi nggak kayak nggak terlalu sakit. Ini dua. Nice. Nice, Hanabi. Ada Akai juga baru kalau nggak salah deh. Ampun, ampun, ampun. Hayabusa sakit banget. Gila asap-asapnya. No, Argus, Argus. Siap, oke ulti. Boom, gak kena ke hero nya Bambang. Oke, Hayabusa keren loh. Coba Hayabusa. Hayabusa terlampau keren untuk skillnya. Coba main Hayabusa ini ya. Start. Cuma sayang banget Hayabusa di sini nggak ditaruh skill ya. Nggak dikasih skill. Find a match. Wih, funny, funny. Huh. Sip, 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 sip. Oh, itu baru keren. Auto kill. Kalau nggak ada creep, auto kill. Ih. Wih. Nah, ini. Ih, Lolita ini ya. Lah, keren loh. Editornya keren. It's sup, 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 sup. Aduh, nggak ada ulti. Bentar, kok soundnya hilang. Wih, sadis, funny-nya, sadis. Oke, bentar. Kita tunggu ada ulti. Terus kita pake. Awas. Kalau nggak ada creep, udah pasti mati itu. Oke, rame guys, rame. Ayo kita coba, di tempat rame. Hit, hit. Cep, 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 cep. Ternyata nggak bisa kalau rame guys. Nggak mampu guys. Satu kill, dua dead. Apa-apaan itu? Sup. Itu yang ada batu siapa ya? Skill siapa itu? Badang kali ya? Ampunlah, tipis banget. Oke, kita coba hero terakhir ya. Apa yang keren ya? Udah gak ada suara by the way ini. Ciao. Ciao. Kita beli. Kita beli skillnya. Oke, kita beli. Jangan ubah link yang saya sediakan. Oke. Oke, Ciao ini King of Fighter, Ciao King of Fighter. Ciao King of Fighter, berarti kita bisa masih pakai yang spell ini. Hop. Wih, kok dia nambah darah terus? Kok dia nambah darah terus? Ampunlah, ampun, ampun. Bantu, 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 bantu. Yap, 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 yap. Gak ada suara, jelek. Tapi keren ya. Oke, detailnya keren. Orang-orang Indonesia ternyata kreatif, guys. Oke, guys, kira-kira gameplaynya sampai situ aja. Silahkan kalian download kalau kalian mau coba. Jika kalian suka juga game ini terus berkembang, support developernya. Link channelnya ada di deskripsi video. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.